di part kedua tempatnya Bang Yopi. Oke, okay, Mbak Indah. Di part pertama banyak banget yang ngegerget-gerget lah. Terutama anak-anakannya Mbak Indah ya. Baby-babyannya. Tapi untuk yang ukuran remajanya pun banyak sekali aglonema dengan harga yang super terjangkau. Iya, betul Mbak Indah. Udah gitu koleksian rawatan lama lagi ya. Rawatan semua pasti. Oke, langsung saja kita simak berapa harga terkini aglonema yang saya pegang. Itu Mas Seti, kita berapa? Di harga yang ini di 300.000. 300.000. Mahasetinya sudah berdaun bulat, melihat pada tengah bagian batangnya ya, sudah agak memutih. Iya. Harganya cuma 300.000 aja. Ukuran lebarnya seperti ini, sahabat Indah. Selain itu, dilihat dari ukuran sampingnya berukuran dewasa. Dewasaan, betul. Oke, 300.000. Cuma ada satu-satu, udah gitu lokalan juga. Lokalan. Nah, ini yang Cleopatra atau Bloroknya nih. Berapa? Sama aja harganya. 300-an juga. Iya. Untuk harganya 300.000-an, jenisnya berbeda. Ini Mahaseti Cleopatra, sementara ini Mahaseti Merah. Mahaseti Merah, betul. Silahkan dilihat kembali, di harga sama-sama 300.000, berjenis Mahaseti, berbeda karakter. Betul. Selanjutnya, kita ada SO. Berapa SO? Nah, SO-nya di 5,5 Mbak Indah. 5,5, dapat aglonema yang bersusunan daun rapi, harganya cuma 550 ribuan aja. Stardust Orange, keren banget kalau dari lebarnya sudah ukuran dewasa. Dewasaan, betul. Oke, selanjutnya ini ada yang unik-unik nih Mbak Ina. Apalagi, keren sekali nih. Romosa, tapi punya karakter yang berbeda, betul. Kenapa saya bilang berbeda? Lihat saja dari susunan daunnya, lebih membulat, udah gitu berkarakter. Betul. Harga berapa? Di 75 aja Mbak Ina. 75. Oke, stangnya pun dia memiliki ukuran yang pendek ya. Nah, silakan dilihat aglonema yang harganya cuma 75-an, tapi selain stangnya pendek, daunnya bulat, udah gitu karakternya bagus. Betul. Oke, 75-an Red Stardust. 75. Dan selanjutnya ada lagi Red Stardust kembali. Iya, betul, yang kecilan dikit. Yang kecilan harga berapa? Itu di 30.000 aja Mbak Ina. 30.000-an. Tanian lokal, warna merah, ini agak hijau ya. Betul. Harganya cuma 30 ribuan. Selanjutnya kita ke Tiara nih Mbak Indah. Yang lokalan ya Bang ya. Iya. Kalau di sini lagi-lagi akarnya banyak sekali. Harga berapa Tiara? Ini Tiara di 250 aja. 250. Yang sudah menjadi tanian lokal di harga 250. Akar tidak perlu diragukan lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk akarnya pun sudah sampai permukaan. Sudah sampai penuh, betul. Oke, 250 Tiara. Tiara. Karakter daunnya pun lebih tebal ya Bang. Iya ya? Betul, karena dia memang wah udah lokalan sekali. Ini ada Widuri. Oke, stoknya 3 ya. Tiga aja. Ada Widuri yang harganya Widuri. Berapa? Widuri ini sama aja Mbak. 250 juga. Performanya, susunannya rapi, merah, udah gitu jumlah daunnya pun banyak. Betul. Di harga 250 ribu. Boleh sahabat Indah pilih antara Tiara atau Widuri. Widuri. Sama-sama lokalan semua ya. Iya betul Minda. Oke, sama-sama 2,5 juga. Betul. Ada lagi Big Leaf. Ah iya Big Leaf. Kalau Big Leaf di harga berapa? Ini di 2,5. 2.500. Isinya banyak rumpun banyak, ya. Betul. Isinya banyak rumpun, daunnya agak sedikit lebih membulat juga. Iya betul. Di harga 2,5 juta. 2,5. Eko nego jalur belakang? Boleh. Boleh ya. Jalur-jalur darat lah. Jalur-jalur darat. Ada Pink Sunset, White Sunset. Iya. Berapa tapi yang ini aja nih Mbak Ina nih, kita wet sunsetnya. Ada ya? Berapa wet sunset yang untuk ukuran besar? Ini di 300.000. 300.000-an. Yang ukurannya sudah jumbuan. Betul. Terus udah gitu lagi-lagi akarnya sudah menjulang. Betul. Di harga? 300.000. 300.000-an. Kalau di sini ada apa nih Bang? Ini kita ada aglonema First Love. First Love. First Love ini tidak terlalu banyak ya dijumpain. Udah betul. Gitu karakternya seperti Claudia tapi lebih tegap lagi. Iya betul. Untuk susunan daunnya pun sangat rapi, sahabat Indah bisa melihat sendiri. Dengan susunan yang sangat beraturan ditambah dengan karakternya, dia tidak melebar. Iya betul. Tapi dia memiliki warna yang sangat cantik. Berapa harganya? Itu di 500.000 Mbak Indah. 500.000. 500.000 aja. Kalau saya bilang ini barangnya sangat unik di harga 500 ribuan. First Love. Betul. Lanjut kita ke Cinta. Cinta. Nah, ini Cinta. Oke, Cinta yang bawa anak kan berapa harganya? Ini di 900.000. 900.000-an. Cinta bawa anak kan cuma 900.000-an. 900.000. Ih, keren ya. Iya, gede banget Benda. Oh, gede banget cuma 900-an. Ada Moonlight? Moonlight. Nah, ini kita ada Moonlight. Ada Moonlight. Di harga berapa Moonlight? Ini di 850. 8,5. Ukuran jumbo harganya 850 pada jenisnya Moonlight. Moonlight. Tanian lokal lebihnya lokal, ya. Lokal pasti. Oke.
Selanjutnya ada SB. SB. Sultan Brunei. Sultan Brunei. Warna betul. Yang ditampilkan juga warna-warna yang bagus ya. Iya betul. Berapa harganya? Ini di 250.000. 250. Ukuran sudah besar sahabat Indah, besar. Sudah lebarnya lebih dari satu telapak tangan. Untuk harganya pun masih terjangkau. 250. 250.000. Sudah indukan. Betul. Oke. Sudah dapat? Selanjutnya ada kita lagi ada Harley Quinn. Harley Quinn. Oke, punya performa dia bagus, bertingkat, iya. Udah gitu lebarnya pun udah dewasa. Udah dewasa, warnanya juga udah keluar. Udah keluar. Bagaimana untuk warnanya? Di harga berapa, Bang? Ini di 350.000. 350.000. Kalau gini boleh tawar-tawar enggak sih? Boleh aja jalur belakang aja ya. Jalur belakang ya. Di harga 350, karakter bagus pada jenis Harley Quinn. Harley Quinn. Oke, 3,5. Lanjut ke Wulandari. Wulandari. Nah. Berapa untuk Wulandari? Wulandari ini di 800.000. 800.000. Sudah indukan. Indukan betul. Indukan besar harganya 800.000-an. Untuk warnanya pun udah bagus banget ya. Iya, udah lebar-lebar ya. Oke, 800. 800. Terus ada Mona Lisa. Kocin Sutra. Kocin Sutra. Warna-warna Mona Lisa ya. Iya. Harga berapa, Bang? Ini di 750. 750.000-an. Untuk lebar sahabat Indah bisa melihat mungkin dari perbandingannya lebih dari satu telapak tangan. Di samping itu dari segi warnanya pun sangat menarik. Di harga 750.000. 750, jenisnya Kocin Sutra. Lanjut kita ke Kresna nih, Minda. Kresna. Kresnanya maksudnya golden kah? Iya, masih golden. Golden. Betul. Di nota berapa, Bang? Yang ini kita di harga 1,2. 1,2. Sudah ukuran indukan ya. Di harga 1.200.000 sudah ukuran dewasa. Atau mungkin sudah masuknya ke jumbo. Iya. Sejuta aja deh. Boleh? Iya, sejuta. Wow. Aja. Dari harga 1,2 jadi 1 juta rupiah. 1 juta aja. Sudah berbunga juga ya. Iya, udah keluar ya? Bunga tuh. Baik. Untuk Kresnanya. Okay. Kresnanya. Nah, ini kita ada yang ekonomisnya nih, Mina. Ini Kresna ekonomis? Iya. Berapa? Yang ini kita di 350. 350.000-an? Untuk Kresna yang warnanya cantik, garisnya banyak, anakan samping. 350.000-an. Selanjutnya? Lanjut, kita ada Big Clip. Berapa Big Clip? Big Clip-nya 500. 500.000-an. Big Clip yang warnanya bagus ya? Bagus. Bagusnya kayak gimana? Karena sudah didasari putih. Warna putih ya? Betul. Oke, 500.000-an. 500.000. Selanjutnya ada Paulina. Ada Paulina betul. Berapa Paulina? Ini 2,8 Mbak Ina. 2,8. Punya performanya dia tegap sekali. Iya. Keren. Lebarnya pun sudah masuknya besar ya. Besar. Oke, di harga 2,8. 2,8. 8 juta. Paulina. Paulina. Ada Silver Queen. Silver Queen harga berapa, Bang? Ini di 300.000, Mina. 300.000-an. Untuk Silver Queen harganya 300.000-an yang berukuran sudah besar. Besar banget size-nya. Size besar. Lanjut ke Queen of Siam. Kos. Kosnya bermangkuk ya. Iya. Kalau untuk warnanya sendiri sedang menggolden. Betul. Harga berapa ini? Hampir mirip kayak Esme. Ini di 350. 350. Pilihan banget sih kalau dari segi warnanya di harga 350 Queen of Siam. Lanjut, Wet Sunset tadi udah. Ini Sweet Nabila yang gede nih, Mbak Indah. Oh, Sweet Nabila ternyata ukurannya besarnya gini untuk soraknya. Harga berapa? Yang ini di 700.000. 700.000. Sahabat Indah mungkin bisa melihat kembali di part pertama sudah ada untuk Sweet Nabila di harga 50.000. 50.000-an anak-anakannya. Untuk indukan besar di harga 700.000-an. Sweet Nabila rare item. Rare item. Ini kita ada Kresna nih, Mena. Berapa Kresna? Yang ini di 1,3. 1.300.000. Harganya 1.300.000 rupiah untuk Kresna yang berdaun lebar. Goldennya juga sudah mulai hadir ya. Sudah hadir. Oke, belakang daunnya pun berwarna merah. Iya. Lanjut ke Mahardika. Mahardika. Nah. Stangnya merah. Batang belakangnya merah. Iya. Terus udah gitu sampai permukaan atasnya pun merah ya. Betul. Harga berapa? Ini di 550. 550. Mahardika yang sudah berukuran jumbo harganya 550.000. Ini udah bawa jarum satu, Minda. Oh gitu. Jadi ada jarumnya juga ya. Ada jarumnya ya? Betul. Jadi jackpot lah. Jackpot. Selanjutnya ada WO Widuri Orange. Widuri Orange. Harga berapa, Bang, ini? Ini 650. 650. Yang sudah berukuran lumayan besar, lumayan ya. Lumayan besar. Di harga 550. Oke, sudah dapat. Boleh saya putar? Seperti ini dengan penampilan daun susunan terkecil, sedang sampai besar yang masih ada. Dan saya putar kembali dengan stang yang lebih pendek. Warnanya pun lebih cantik. Betul. Oke. Selanjutnya di harga yang sama? Sama harganya. Di harga? 650. 650.000-an. Dapat? Stoknya berarti sudah ada dua aja ya?
Ini ada Hugues Jumbo nih, Melina. Hugues Jumbo, harga berapa Hugues? Yang ini di 1.5. 1.500. Heeh. Untuk harga 1.500 yang sudah berukuran sangat besar sekali. Oh, udah gitu terah-terahnya pun merah-merah ya. Merah betul. 1.5 juta. Lanjut ke Ariana nih, Melina. Ariana. Bawa anakan ya, Bang. Bawa anakan betul. Harga berapa? Ini di harga 800.000. 800.000. Ariana bawa anakan, artinya satu indukan, satu anakan. Rp800.000. 800.000. Oke, boleh dilihat? Silakan. Lanjut nih, ada Dolores. Dolores rare item ya? Rare item, Greg Hybrid dia. Berapa untuk harganya, Bang? Untuk harganya di 1.7. 1.7. Bawa anak 2. Satu indukan, dua anakan. Betul. Harganya 1.700. Boleh dilihat kembali dari warnanya? Oke, dapat 1.7. Nego-nego jalur belakang? Boleh. Rianita. Berapa Rianita? Ini di 750.000. 750 ribuan. Warnanya sudah cantik ya, Bang ya? Iya. Untuk ukurannya sendiri, kalau sahabat Ida boleh saya perbandingkan dengan tangan seperti ini dengan penampilannya. Oke, ada lagi Ruby. Ruby Fanta. Fanta. Isinya ada berapa, Bang? Rumpun 3. Rumpun 3. Untuk kita ada harga? Yang rumpun 2 juga ntar. Oke, kalau dari warna terahnya sih dia bagus ya. Bagus. Terus udah gitu dia dalam satu bonggolnya pun merumpun. Iya, masih nempel bonggol juga nih. Nempel bonggol. Berapa harganya, Bang? Ini di 1.8 nego boleh. 1.8 isinya 3. Artinya sekitar enggak sampai 700 nggak ya. Sampai 600. 600.000 tepatnya. Oke, di harga 1.8 rumpunnya ada 3. Ada 3. Udah gitu performa dari mangkuknya pun dia. Udah mangkuk banget emang betul. Ada Moonlight lokal nih, Mina. Berapa Moonlight lokal? Yang ini di 700.000. 700.000-an. Moonlight lokal harga 700.000-an. Oke, lebarnya? Warnanya pun sudah menggolden. Sudah menggolden betul. Dan yang lebihnya adalah lokalannya juga. Lokalan dan ini udah mangkok juga ya. Iya, Bang, juga. Jadi lebih kaku ya. Iya. Mekarsari. Berapa Mekarsari? Ini di 1.3. 1.300. Untuk harga 1.300 yang punya lebarnya sudah lumayan besar, udah gitu dari permukaan keseluruhannya juga menggolden. Betul. Tengahnya merahnya juga jadi. Menjadi betul. Oke, 1.3 juta. Lanjut kita ke Evita Mutasi. Berapa Evita yang gini, Bang? Ya, yang ini di 1.7, Mina. 1.7. Keren loh, keren banget. Tebel, bermangkuk juga. Iya. 1.700 Evita Golden. Evita. Betul. Lanjut ke Sweet Magenta. Sweet Magenta. Aduh, namanya unik-unik. Udah gitu berkarakter pula. Iya. Harga berapa, Bang? Yang ini di 900. 900. Saya suka mulai dari susunan daun yang seperti tangga. Iya, betul. Udah gitu boleh diturunkan sedikit. Kita melihat dari segi warnanya yang sudah bermutasi. Betul, Minda. Oke, di harga 900.000. 900, jenisnya Magenta. Magenta. Jarang loh kita dengar jarang. Magenta ya. Kita ada alhamdulillah walaupun satu. Ini ada Sexy Pink. Ada Sexy Pink. Berapa untuk Sexy Pink? Sexy Pinknya nih di 750. 750. Yang sudah berukuran dewasa ya. Iya betul. Sudah calon indukan di harga 750 pada jenis Sexy Pink. Sexy Pink. Ini ada Ruby Awe. Ruby Awe. Harga berapa Ruby Awe? Ruby Awe-nya 1.5. 1.500. Ukuran lebarnya sahabat Indah boleh dilihat. Gede banget tuh. Bener, lebar banget bener. Di harga 1.500.000 Ruby Awe. Ruby Awe. Karakternya keren loh ya. Iya. Kaku gitu. Kaku banget daun dia. Besar-besar daun lagi ya. Besar. Lanjut kita ke Arini. Arini. Yang rare item tadi ya. Iya betul. Harga berapa Arini? Yang ini di 1.8. 1.800. Yang sudah berukuran dewasa di harga 1.800.000-an. Iya. Lanjut ke Rianita lagi nih. Rianita lagi. Harga berapa di Bang? Sama 750. 750 ribuan. Untuk Rianitanya cakep banget. Harganya cuma 7.5, udah gitu berwarnanya pun sudah merah. Merah betul. Merah 7.5. Lanjut kita ke Adelia nih. Kita. Adelia ini ya maksudnya black apa merah sih? Adelia biasa. Adelia biasa ya. Men yang besarnya nih. Jadi daunnya lebar banget. Iya, udah gitu betul. Kakunya lokalan pula lokal ya. Lokal pula. Sahabat Indah kalau cari Adelia yang lokal susah jarang. Jarang. Nah, ini dapat berkarakter. Harga berapa? Di 350. 350. Terjangkau juga, harganya cuma 3.5-an aja jenisnya Adelia yang lokalan dan hanya ada satu-satunya. Satu pot aja. Oke, ada lagi Ayu Green. Ayu Green. Berapa Ayu Green? Ayu Green di 1 juta. 1 jutaan. Warnanya bagus. Iya, betul. Terus udah gitu ukurannya pun sudah besar. Besar. Oke, 1 jutaan. 1 jutaan. Nego enggak?
Harga pas kayaknya, Mil. Harga pas ya. Iya. Jadi harganya net di harga 1 juta rupiah. Mm-mm. Tapi sudah dapat calon indukan. Iya, betul. Nih ada Tiger. New Green Big Mama. New Green Big Mama ya. Di harga berapa? Di harga 1.100. 1.100. Saya suka deh dari segi warnanya. Iya, terus udah gitu yang dipegang sama Bang Yofi itu memang sudah rawatan lama ya. Iya, betul. Terlihat saja dari tadi saya bilang tebalnya sudah beda, udah gitu dari segi bentuknya pun apa ya, punya karakter yang lebih lah. Iya, betul. Oke, 1.100.000 New Green Big Mama New atau Green sering Mama. Disebut juga Tiger. Tiger ya. Oke, dapat 1.1 juta ya. Selanjutnya ada Widuri Putih. Widuri Putih atau Wiput. Di harga berapa Bang yang lokalan ini? Ini di 1.2. 1.200. Aglonema Widurinya sudah tanian lokal di harga 1.200.000 rupiah. Rare item ya kalau iya, Widuri Putih mah. Lumayan lah. Lumayan lah. Ada lagi yang lumayan. Big Lip. Keren. Bagus susunannya. Iya. Berapa Bang? Ini di harga 1 juta. 1 juta. Di harga yang cukup lumayan ya, terjangkau untuk performa yang memang terbaik. Iya, betul. 1 juta rupiah sudah meroset. Meroset, betul. Stangnya juga pendek-pendek, pendek-pendek ya. Pendek-pendek. Ada gadis. Gadis. Gadisnya dengan susunan yang masih sangat rapi. Iya, betul. Berapa harganya? Ini di 5,5. 550. Untuk harga 550. Pokoknya karakter di sini kok jadi beda-beda banget. Iya, ya. Jadi keren-keren ya. Udah roset, udah dia tebel lagi. Tebel-tebel daunnya. 550 jenisnya gadis. Gadis. Ada ini permaisuri kayaknya lagi kurang sehat ini. Oh, gitu, kita jual yang sehat-sehat aja. Ya. Ini RL. RL. Masya Allah, ini RL yang keren banget. Iya, Mayuna. Merahnya tuh bagus banget. Bentuknya sendiri seperti Goliath ya. Goliath ya. Harga berapa ini? Ini 4,5 nego. 4.500 nego. Untuk harga 4,5 juta boleh diturunkan sedikit. Nah, kita lihat dari bagian warna dasar dari permukaan atasnya. Di harga 4,5 nego. 4.500.000-an. Sudah indukan ya Bang? Iya, sudah induk, betul. Ini belakangnya sampai atasnya warnanya tuh dia sama. Iya, betul. Sama-sama warna merah. Warna merah. Ini RL-nya spesial banget sih kalau menurut saya. Keren banget ya. Selalu selalu absen dia, selalu ada dia. Hadir ya. Di harga berapa yang ini Mela? Mela. Harganya? Ini 3,5. 350. Jenisnya Mela, koleksian 350 ribu. Red Fire. Berapa Red Fire? Sama 350. 350 ribuan. Untuk Red Fire harganya 350 ribuan. Lanjut ke Emerald. Nah, ini Emerald jumbo banget. Jumbo banget, harga berapa? Ini di 500. 500 nego. Ribuan. Untuk harga 500 yang sudah jumbo ya. Iya, betul. Jumbonya juga sudah kaku pada daunnya. Iya, rimbun pula dia. Oh, rimbun pula 500 ribu. Nego pula enggak sih? Boleh, boleh, boleh ya. Witura. Selanjutnya ada Witura. Untuk Witura di 1,4 nego. 1.400. Lebarnya? Tingginya boleh dilihat seperti ini? Dengan susunan yang sangat rapi di harga 1,4 nego. 1.400 nego. Boleh. Lanjut ke Pret Sumatera. Pret of Sumatera, harga berapa? 275. 275. Untuk Pret of Sumatera harganya 275 sangat terjangkau, apalagi didukung dengan ukuran yang sudah indukan. Sudah indukan, betul. Ini yang lokalan juga? Lokalan ini sebenarnya awalnya impor Minda karena kita udah karantina udah lama sekali Minda. Jadi tanian lokal ya. Jadi tanian lokal. Oke, betul. Harganya juga terjangkau, terjangkau lah ya. Terjangkau. Ini ada Pantai yang Rumpun dua nih. Berapa? Ini di 1,3. 1.300. 1.3 juta rupiah, jenisnya Ruby Fanta. Iya. Isinya ada dua ya? Ada dua, ada betul. Ada dua, rumpun dua. Kalau yang di tangannya Bang Yofi apa? Ini Kresna kita mainnya. Kresna, ini Kresnanya apa? Ini Kresnanya masih golden sih. Masih golden, harganya berapa Bang Yofi? Ini 1,3. 1.300. Tapi sahabat Indah, walaupun namanya golden, warna dasarnya sendiri sudah agak kemerahan ya? Iya, betul. Di harga 1.300 jenisnya Kresna golden. Kresna golden. Ukurannya pun sudah masuk ya jumboan. Jumboan, betul. Oke, 1.3 juta. 1,3. Selain lanjut, itu ada lagi sexy bag. Sexy bag. Berapa? Ini 1.250. 1.250. Untuk harga 1.250 sudah menggolden. Betul. Meroset juga dan untuk jumlah daunnya pun cukup banyak. Cukup banyak, betul. Selanjutnya. Lanjut ke Denpasar Moon. DM. DM yang berstang pendek, iya, berdaun bulat dan berukuran pun sudah lebar. Iya. Harga berapa? Yang ini di 1,6. 1,6. Dan yang ini di 1,4. Oke, ada 1,6, ada 1,4. Boleh diturunkan kembali. Seperti ini dengan penampilannya.
tidak keriting. Betul. Di sebelah sini daunnya jauh lebih banyak di harga 1,6. Yang di daun agak sedikit lebih dikit, tapi dia sudah menggolden di harga 1,4. 1,4, betul. Okay. Ada dua pilihan antara 1,6, 1,4 juta. Lanjut ke Veronica. Veronica. Mm-hmm. Berapa Veronica? 700.000. 700.000 ya. Bentuknya seperti Kresna ya. Iya, betul. Tapi untuk daunnya sendiri lebih melebar. Di harga 700.000. Ribuan aja. Jenisnya Veronica. Veronica. Lanjut, Nubrin Big Mama tadi udah. Ada Kresna lagi nih. Kresna lagi. Banyak Kresna. Kresnanya yang lebih spesial. Iya, betul. Kenapa saya bilang lebih spesial? Karena dari segi bentuknya lebih membulat. Betul. Dan dari segi warnanya arahnya sudah ke konon. Iya. Harga berapa? Yang ini 1,7. 1.700.000. Mm-hmm. Baik, untuk harga 1.700.000 jenisnya Kresna Golden, Kresna namun Golden. Arahnya sendiri sudah ke merah. Betul. Lanjut ke Cochin Brown. Cochin Brown berapa? 900. 900.000 yang warnanya sudah spesial karena sudah tidak ada warna klorofilnya. Iya, ya. Betul. Di harga 900.000-an. Lanjut JT 2000. JT 2000. Berapa harga JT 2000? 600.000. 600.000-an. Ukuran tingginya? Tuh. Jumlah daunnya boleh diturunkan sedikit, kita lihat dari segi warnanya. Kayak Paulina. Iya, sekilas. Betul. Di harga 600.000. 600.000-an. Deh. Setelahnya ada Susan. Susan yang ukurannya jumbo. Jumbonya gimana? Jumbonya seperti ini, sahabat Indah. Tuh. Berapa harganya, Bang? Ini di 1 juta. 1 jutaan. Di harga 1 juta yang berukuran sangat besar dengan jumlah daunnya banyak dan untuk karakternya sendiri adalah tanian lokal. Boleh diturunkan sedikit? Oke, di harga 1 juta rupiah. Rupiah. Susan ukuran jumboan. Jumbo banget. Ada lagi yang belum kami sebutkan? Habis, Min. Habis ya? Iya, siap. Oke, sahabat Indah bisa lihat sendiri, Kak, dari aglonema-aglonemanya memang tadi punya warna yang selain bagus-bagus, udah gitu rawatannya pun berbeda ya. Betul. Nanti kalau sahabat Indah bisa menerima barangnya pas memesan, lihat sendiri daunnya tuh lebih kaku, terus susunan pun lebih rapi. Iya, betul. Jadi setiap nursery pun memberikan treatment-treatment yang berbeda pada aglonemanya. Iya, betul, Minda. Oke, Bang, kita sambil jalan ya. Ayo, silakan. Oke, sahabat Indah sudah tadi melihat dari part pertama tadi sudah dihadirkan dengan harga-harga romosan yang lebih terjangkau dan untuk koleksiannya pun masih kategori yang terjangkau ya, terjangkau, Bang? Betul. Untuk jenis dan kategorinya ya. Ada yang mau disampaikan nggak untuk para sahabat Indah? Jadi saya ingin menyampaikan, jangan mengharap lebih, Mbak Indah, pada aglonema-aglonema kita. Jadi kita tuh cukup membuat aglonema sehat. Selebihnya performa anak itu merupakan bonus. Oke, gitu. Anak performa adalah bonus. Adalah bonus. Tapi kunci sukses, sebetulnya kunci sukses aglonema nih. Kalau saya lihat kan di tempatnya Abang tuh punya karakter yang bagus dari susunannya. Iya, terus udah gitu dari segi warnanya pun sangat menarik. Iya, gitu. Betul. Apa, Bang, informasi yang harus diberikan untuk para sahabat Indah? Paling saya untuk perform itu, saya biasanya lakukan terapi itu putar pot 2 hari sekali, Mbak Indah. Putar pot? Putar pot. Jadi saya kan kalau aglonema tuh namanya tanaman ya, pasti ngikutin arah matahari. Betul, nah, betul sekali. Jadi per 2 hari sekali saya putar. Nah, gitu aja. Oke, jadi makanya semuanya tuh roset karena memang bukan karena dibentuk, bukan. Tapi memang karena diputar untuk mengikuti arah angin. Arah matahari. Arah matahari. Betul. Jadi alami ya, Bang. Alami, ya, terbentuknya, betul. Ya. Oke, selain itu ada lagi? Cukup, Mina. Jual media ada? Media nggak ada kita. Nggak ada ya. Oke, untuk para sahabat Indah, nanti seperti biasa, yang pengen belanja-belanja yang di sini, nanti saya akan sertakan pada nomor telepon pada kiri atas. Iya. Terus udah gitu, nanti sahabat Indah juga bisa menghubungi atau bisa datang langsung ya. Boleh, Mina. Ke alamat yang sudah saya sediakan di deskripsi. Ada lagi, Bang? Cukup, Mina. Cukup ya. Terima kasih banyak, Bang Yogi. Semoga Mina makin sukses, makin jaya. Amin, amin, amin. Udah gitu, aglonemanya pun terjual habis. Amin, amin, amin. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, inilah informasi yang bisa saya berikan untuk para sahabat Indah tentang harga-harga aglonema terkini di Yopi Official Nursery. Betul. Dengan harga-harga yang sangat terjangkau dan harga kekinian di akhir tahun. Waktunya kami untuk undur diri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, dan perlakuan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.